Tentu hak saja tak banyak hang kena. Tak banyak kena. Hak saja hari dia pakat dah. Aku ni kalau buat pinjaman ni mati settle. Dengan bank. Kan dengan bank tu ada bank kan. Saya pun tak tahu dia punya konsep dia macam mana. Tapi kata ada setengah bank tu konvensional. Kalau sekiranya mati, hutang tu dia jadi luput dah, luput dah. Insurans cover. Insurans cover. Tentu anak bukan sedia. Yang pakat buat strategi lagu tu, orang tanggung. Dia tak boleh buat strategi untuk berhutang agar tak bayar. Tak tu yang salah. Tentu anak bukan. Sebab tu dia beza antara orang yang dia mampu bayar hutang tapi dia tak bayar dan buat strategi untuk tidak bayar, untuk lari daripada bayar, dia akan tanggung dosa tersebut dia akhirat. Berbeza dengan orang yang dia berhutang atas sebab-sebab tertentu, memang dua-dua berhutang atas sebab-sebab yang memerlukan, dia usaha nak bayar tapi dia terhalang akibat daripada beberapa keadaan dia tak mengizinkan. Seperti dia sakit, keluarga dia ada keutamaan, anak ada di rumah, isteri dia tak sakit, teruk ke apa-apa, dia sendiri tak boleh, tak mampu nak kerja lagi dan sebagainya, yang tu Allah Subhanahu Wa Taala janji tunaikan untuk dia. Dengan syarat dia ada, Allah tahu niat, tak payah kelentong lah. Atas muka bumi ni tak ada apa, aku niat nak bayar hutang ni. Aku niat. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui tentangnya di akhirat kelak. Okey. Yang tu soal hutang. Yang sengaja tak bayar, dia akan tanggung di akhirat kelak. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan tuan-tuan, amalan manusia digantung adalah hutang. Selain daripada tu, ada termasuk dalam amalan-amalan yang seperti menyakiti manusia, fitnah manusia, makan harta manusia tanpa hak. Termasuk dengan hutang yang tak membayar. Dia ambil harta manusia tanpa hak. Itu utama. Yang kedua tadi,